cuba. Ada yang empat, gambar empat, ada yang satu, ada yang baby, ada yang funny 3D, ada yang cartoon 3D, anda boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke my YouTube channel, Azrul Iqmal. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya nak berkongsi kepada semua macam mana nak edit, nak ubah foto kita jadi ala-ala kartun Disney gitu. Macam anda tengok dekat kulit video ni. Okay. Tanpa melengahkan masa, kita intro dulu guys. Alhamdulillah, my brothers made it with me. MashaAllah, all the sisters stay pretty. Show love to all, I show love to all. One hand in the air, I'ma sing salams to my city. Salam, 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 salam. Pertama sekali kita masuk ke aplikasi Google Play Store ataupun Apple App Store. Aplikasi yang bakal saya gunakan adalah aplikasi Voila. Anda boleh download secara percuma. Saya telah mendownload, jadi saya tinggal buka saja. Ini adalah tampilan awan daripada aplikasi ini. Banyak sekali fitur-fitur yang anda boleh cuba dari segi kartun 3D-nya, 3D kartunnya, dua kartun 2D. Banyak sekali anda boleh cuba. Untuk memandangkan, saya akan beri tutorial anda macam mana nak buat kartun Disney. Jadi saya akan pilih pada kartun 3D, 3D kartun bahagian atas sekali, klik pada anak panah, kemudian pergi ke galeri bahagian bawah yang warna merah tu dan pilih foto yang nak kita edit tu. Saya pilih gambar anak saudara saya dan tunggu prosesnya. Anda juga boleh melanggan secara pro di versi tekan klik ke bawah untuk melanggan pro nya. Untuk menggunakan aplikasi ni kena pakai line internet lah. Jadi anda perlu bersabar dengan iklan-iklan yang akan masuk pada phone anda. Okay. Ini adalah hasil dia. Anda boleh pilih banyak sekali fitur-fitur kat bawah. Anda boleh cuba. Ada yang 4, gambar 4. Ada yang 1, ada yang baby, ada yang funny 3D, ada yang cartoon 3D. Anda boleh pilih yang mana. Ada yang baby, ada yang tu, banyak sekali lah. Anda boleh cuba. Okay. Ada baby dia, apa benda ni, 3D tu, baby will main 3D. Lebih kurang lah. Bagi saya aplikasi ni cute, dia punya okay, kelakar lah untuk main-main kan, untuk edit-edit suka-suka tu, cantik lah. Okay. Bagi kita ni, untuk yang nak upload dekat IG ke dekat Facebook ke, sesuai lah kan, untuk buat gambar DP ke kan. Jadi saya nak pilih baby funny pula. Saya nak pilih mana satu ni. Saya akan pilih baby 3D. Okay, kemudian kita nak save. Kita kena tenang. Okay. Bahagian bawah kita tekan save bahagian bawah. Kita dia akan keluar macam ni untuk kita melanggar versi pro nya. Dan kalau nak melanggar versi pro anda boleh langgar kat sini lah. Kemudian kita pangkas saja sebab saya tak nak langgar. Okay, kita makan lagi. Kemudian kita save bahagian bawah ni. Anda panah ke bawah tu. Kemudian dia terus tersimpan dalam aplikasi galeri kita. Okay. Kita boleh lihat hasilnya di galeri kita. Okay, jadi sekian itu daripada saya, Azrul Iqmal. Kemudian terima kasih kerana sudi menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih itu daripada Allah Ta'ala. Yang kurang itu daripada saya sendiri. Kita jumpa di next video. Bye-bye. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah agar tidak ketinggalan video terbaru daripada saya, dan juga anda boleh share kepada rakan-rakan anda. Okay, bye. Jumpa lagi.